Salah satu menu yang mungkin ramai yang suka kan, ramai yang wajib kena ada kalau ada tempoyak. Kita nak bawakan jauh daripada Temeloh, Gobang Maju. Kita bersama dengan Muhammad Rizal, Muhammad Rosli. Kita nak panggil apa? Rizal. Rizal. Okey. Dan juga kita bersama dengan? Hisham. Okey. Rizal dan juga Hisham. Okay. Berkenaan dengan kita punya ikan patin tempoyak. Okey. Pertama sekali untuk buat ikan patin tempoyak ini, durian yang bagaimana perlu kita guna? Biasanya kita durian ni macam-macam jenis durian. Durian kampung, di pompat, durian kahwin, pelbagai durian boleh pakai. Kecuali kadang-kadang untuk durian black thorn ataupun musangking, biasanya masuk ke mulut dulu. Tak sempat jadi kuah. Jadi biasanya kalau Gobang Maju memang kita ambil durian yang saya beritahu tadi. Jadi kita akan buat tempoyak dulu. Okay, tempoyak kita akan masam dalam kurang 2 minggu kita akan peram. Jadi dia ada masam-masam sikit. Okay. Jadi bila kita nak masak tu, kita kena campur durian manis dengan durian yang kita tempoyakkan tu. Jadi bila kita gabungkan tu, dia akan rasa tengah-tengah. Dia ada masam-masam manis sikit macam tu lah. Jadi biasanya sinonim Gobang Maju patin tempoyak ni memang di Temeloh kita gunakan ikan patin. Memang dia punya jodoh macam tu. Jadi bila ikan patin ni kita masak dengan tempoyak, jadi memang kat sini ni boleh kita masukkan lah. Biasanya bahan yang kita guna ni lah. Daun kesum, bunga kantan, dengan apa ni? Ni apa ni? Allahu akbar. Ni bunga kantan. Bunga kantan. Daun kesum, ada asam keping juga. Betul. Kenapa kita dah? Okey, kita masukkan bahan-bahannya, tapi kuah tu, kepekatan kuah tu sebenarnya daripada tempoyak tu ke? Betul. Jadi kalau kadang-kadang ada setengah orang dia suka yang nipis-nipis je. Ada suka ada yang suka yang pekat sikit. Jadi kat kita ni di Restoran Gobang Maju kita lebihkan durian supaya feel durian tu ada rasa. Masih iring lah. Kadang-kadang kata ikan macam ikan rasa, durian rasa. Kadang-kadang macam tak kena, tak terasa, tak sampai. Padahal ceroy je. Kita lebihkan durian. Encik Rizal tadi, saya nak tanya, ini tempoyak ni bertahan berapa lama sebenarnya? Biasanya tadi diperap 2 minggu ke? Biasanya kalau tempoyak masam ni kita peram dalam kurang 2 minggu. Jadi kalau kita rasa lama sangat nanti dia makin lama makin masam makin besar, jadi dia kuat sangat. Setengahnya macam tu kadang-kadang kita simpan dalam freezer supaya dia tak terlalu masam macam tu. Baik, saya nak tanya Cik Rizal berkenaan dengan pemilihan ikan. Ada orang dia tak makan ikan patin ni. Tapi rasa tu kadang-kadang boleh, tapi kita tak nak ada bau tu. Sebarang tips untuk menghilangkan. Biasanya kalau ikan patin ni dalam sungai, kadang-kadang bila cara basuhan tu tak betul, dia akan rasa macam hanyir. Jadi biasanya kita ramaskan dengan apa ni, asam keping, limau purut untuk apa ni, neutralkan dia punya rasa macam itulah. Dia banyak kerja sikit tapi dia boleh hilangkan hanyir, bau dan juga hanyir. Betul. Lepas tu makan sampai 3 tulang lah. Tak perasan pun. Mak betul lalu sebelah. Mak betul saya tengah tengok tu. Yang ini pula kita bukan sahaja ada ikan patin, kita ada udang galah juga. Ya, udang galah. Dia tempoyak durian ni bukan ikan patin saja. Dia macam-macam. Sama ada udang galah ke, ikan laut ke, ayam ke, boleh disesuaikan sangat. Jadi di Restoran Gobang Maju ni kita memang ada buat udang galah masak lemak. Jadi udang galah masak lemak ni memang kenalah. Tak semua kita buat tempoyak durian. Jadi ada pilihan untuk lemak, ada durian tempoyak macam tu. Tapi durian yang jenis apa yang selalu digunakan kalau kita nak hasilkan lauk-lauk ni? Dia yang paling rare, biasanya durian kampung, durian di pompat dengan durian kahwin lah. Dia yang senang dapat lah. Senang dapat lah, yang murah. Macam yang musang kita beli. Saya nak tanya, ini soalan ni. Orang Temeloh, orang Pahang selalu musim durian ni, kan dah makan tempoyak, dah makan ni. Memang meminati durian atau tidak? Ini durian tak boleh pisah lah. Tak boleh pisah. Biasa kadang-kadang lepas makan ni, kalau ada restoran saya, mesti dia balik ke KL, dia singgah cari durian pula. Kira pemanis mulut untuk kira lengkap lah. Satu hari makan. Kau boleh kat KL. Saya macam tu lah Cik Rizal. Betul. Baik, di Gobang Maju sendiri, apa agaknya antara menu yang sering kali mendapat permintaan ramai selain daripada patin tempoyak? Kita ni bukan setakat patin tempoyak. Kita ada bakar ikan talapia tempoyak, kita ada daging salai, kita ada asam pedas dan macam-macam lagi lah. Kadang-kadang orang ingat di Restoran Gobang Maju patin tempoyak tu hanya ada ikan patin. Tapi bila masuk tu, memang kurang daripada 100 jenis tu memang ada lah. Rambang mata lah. Cuma sediakan apa ni, perut kosong lah. Tak penting. Baik-baik. Mungkin Syam boleh kongsikan juga di mana mereka boleh dapatkan sebarang tips ataupun menu-menu lain. Silakan. Tips? Di mana media sosialnya? Gobang Maju Tol.
Itu saja. Itu saja. Contoh sebagaimana yang tertera simple di kaca TV kita. Seperti apa yang tertera ni, ni antara menu-menunya lah. Ya, betul. Okey, menarik tu. Memang banyak menu ada lah. Ada kepelbagaian menu. Kadang-kadang ada orang tak makan ikan sungai dari ikan laut. Jadi kat situ, tak makan ikan patin lah, tak makan ikan sungai lah. Pergi ada cari. Ada lain. Ada menu lagi. Okey, baik. Encik Rizal, dekat depan saya ni, ada apa lagi ni Encik Rizal? Kat sini kita lengkapkan dengan ada puding raja. Biasa ada puding raja ni, makanan orang-orang Temeluh, Pahang. Dan ada kuih kampung. Ini kuih kampung yang rare lah. Jadi biasanya antaranya? Ini empat beradik panggil itu apa ni? Kuali kacang. Kacang, apa tu? Allahu akbar. Badak berendam. Badak berendam. Contoh kuih macam tu. Badak berendam dia cantik. Dia bulat-bulat tu kalau makan manis. Memang sedap lah. Okey, Cik Rizal, kita tengok dia dah melegak kat situ. Dah siap ke? Dah siap. Kita masak ni kurang daripada 10 minit. Sebab kalau lama sangat, kalau lama sangat dia macam pecah-pecah, lembik sangat. Okey. Jadi kita nak makan tu dia pecah-pecah sikit. Yang lembik tu adalah ikannya. Yang lembik ikan. Kalau yang lama sangat tu kan dia hancurlah sikit. Okay. Macam tu. Kita lagi sedap makan pecah-pecah ya, ikan tu. Dia ada gigit sikit. Kalau kita tak ada kita panggil apa ni? Ini timun tua. Timun tua ni kita boleh pakai je timun apa? Boleh. Apa-apa timun, timun biasa. Kau memang kena timun tua. Ini kira macam rare lah. Okey, baru kenalah. Baru kenalah. Wow, banyak tu sebenarnya saya belajar macam memanggil-manggil juga pun ada. Oh ya. Yeah. Okey, terima kasih Cik Rizal dan juga Cik Awak atas perkongsian. Ini kalau ada kata gu dia nasi. Nasi. Dia punya apa? Kuah tempoyak, sambal tempoyak. Okay. Kalau sebelah ada durian, lagi ngam lah. Ulang-ulang sikitlah. Ulang-ulang kampung. Saya tidak tambah. Saya tak masalah. Campur dengan kuih ni bawa balik memang lengkap. Selesai perjalanan selesai kita. Selesai sampai malam. Settle. Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada kedua-duanya.